Halo sedulur, kabar baik, kabar sehat ya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat dan murah rezeki. Kembali lagi bersama Kerja Dolan, channel yang membahas seputar alat berat, bus dan truk. Siang ini masih di rutinitas saya di pekerjaan profile untuk pondasi bangunan jembatan. Di video ini kita akan membahas kondisi mesin bor hidrolik merek Sani dengan tipe SR150C single monitor di hour meter 13.000 jam dan setelah 7 tahun beroperasi. Seperti umumnya alat berat lainnya yang memiliki harga tidak murah, tentu saja pemilik menginginkan unit tetap bekerja, terlebih bagi kita para pekerja. Mesin ini yang kita gunakan ini ibarat sawah atau ladang mata pencaharian kita yang sudah barang tentu harus dipakai selama mungkin, minim trouble dan hasil maksimal. Untuk itu perawatan menjadi hal yang utama untuk menjaga kondisi mesin tetap prima dan bisa diajak kerja keras. Unit ini produksi Sani yang bermarkas di Beijing, didatangkan pada awal tahun 2015 dan mulai trial bor perdana di proyek Rumah Sakit Islam Kendal. Selesai tugas di sana, lanjut di proyek Hotel Grandika Semarang, kemudian Hotel Zodiac Purwokerto, Rumah Sakit Sarjito, Twin Tower Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian pindah ke Jawa Timur untuk proyek Tol Solokerto Sono 2 di daerah Madiun, di lokasi underpass Kedung Jati, overpass Gelonggong 3, overpass Gelonggong 2, dan Sungai Gelonggong. Sembari menunggu lokasi lainnya bebas, alat ini digunakan untuk mengerjakan di proyek Rusunawa Malang di JLS, daerah Sendang Biru. Selesai di sana, unit ini kembali lagi ke Jawa Tengah untuk mengerjakan kampus UNES. Di situ unit ini mengerjakan gedung olahraga dan gedung kewirausahaan. Tidak lama mengerjakan di situ, unit ini langsung dikembalikan lagi ke daerah Jawa Timur, yaitu PLTGU Grati Pasuruan. Di sana kita cukup lama, kemudian selesai proyek itu kita kembali lagi ke Semarang untuk groundbreaking di Alton Tembalang. Setelah di Alton Tembalang kita hanya 1 minggu untuk upacara peresmian proyek, unit ini dikembalikan lagi ke Jawa Timur kembali mengerjakan proyek Tol Solo Kertosono 3, yaitu di daerah Saradan, kemudian overpass Pajaran 2, Jembatan Widas, overpass Wilangan, overpass Sukorejo 2. Selesai di Soker 3, kita kembali lagi ke Soker 2 untuk mengerjakan lokasi interchange Caruban. Seperti belum puas di daerah Madiun, unit ini mulai merangsek ke proyek jalur ganda sesi JGCM. Di proyek ini menyelesaikan total 9 jembatan dari mulai batas Madiun Kota, Nganjuk sampai dengan Kertosono. Tidak hanya di JGCM, unit ini juga turut meramaikan persaingan Superpel di jalur ganda Sragen Wali Kukun dengan menyelesaikan 2 jembatan dan 2 jembatan lagi di jalur ganda ruas Jombang Mojokerto di daerah Sumobito. Di samping pekerjaan jembatan, unit ini pun sering mengerjakan pondasi untuk gedung, baik hotel, apartemen, kampus, mulai dari Hotel Horizon Yogyakarta, Hotel Platinum Surabaya, Taman Sari Cendekia, Retaining Wall Faber-Castell Semarang, Bendungan Kuil Kawangkuan, Stasiun Kota Baru Malang, Kampus ITKJ Depok, Kampus UIN Raden Intan Lampung dengan 6 lokasi gedung berbeda, kemudian gedung FMIPA UGM, rehabilitasi Pasar Johar Selatan, dan Tol Solo Jogja mengerjakan 3 jembatan. Lalu kemudian Rumah Sakit Sarjito Gedung Bangsal dan Parkir, Rumah Sakit Panti Rahayu Wonosari, hingga jembatan Sidorejo KIT Batang. Lalu seperti apa kondisi terkini mesin yang sudah mengerjakan lebih dari 50 proyek dalam kurun waktu 7 tahun ini dengan hour meter mencapai 13.846 jam? Mesin ini tentu tidak lagi terbilang muda dan tentunya sudah ada beberapa part yang sudah diganti
baik disebabkan rusak faktor usia atau rusak pada saat melaksanakan pekerjaan berat. Untuk unit ini menggunakan mesin Isuzu tipe 6BG1, mesin yang terbilang cukup bandel karena sama sekali belum pernah overhaul, belum pernah ada rembesan oli sama sekali. Untuk bagian pendingin radiator, unit ini pernah ganti satu kali di usia tahun kelima. Saat itu ada trouble pada termostat. Sebenarnya bukan problem berat, hanya karena saat itu sedang mengerjakan proyek skedul ketat dan harga bagus, bos langsung memutuskan beli baru untuk penggantian. Sekedar catatan juga, mesin ini memiliki kapasitas volume oli hingga 25 liter. Standar yang digunakan jenis sel Rimula. Seperti umumnya mesin bor lainnya, bagian yang memiliki kinerja berat terletak pada main winch, gearbox rotary, hose hidrolik, pompa hidrolik, dan kaliber. Pada bagian ini wajib diperhatikan perawatannya, terlebih jika mesin bekerja dengan cukup ekstrim. Dari mulai rubber hose hidrolik, seal pada motor rotary, bearing swivel, hingga keausan pada rel kaliber, termasuk kabel-kabel elektriknya yang tentunya pastinya banyak mulai mengelupas seiring bertambahnya usia mesin. Untuk bagian travel sendiri aman, karena mesin bor ini tidak dirancang untuk memiliki jangkauan manuver luas. Kemudian pada bagian hidrolik, mesin ini memiliki kapasitas 200 liter dengan lama penggantian hingga 1000 jam. Berbeda dengan oli gardan yang harus diganti per 500 jam. Oke, langsung saja kita saksikan ya lur ya, aktivitas teman-teman dan performa mesin ini dalam melaksanakan pekerjaan pengeboran untuk pondasi bor pile. Tetap semangat, salam kerja tolak. Wow! Apa lek? Harta karun apa lek? Batu to. Baterai. Baterai habis. Okay, go. Go. Go.
sekap atas lihat. Om, dicakar pakai sama Toraja yuk. Guys, sip. Oke, digas, tanya. Alon. Coba, no, kamu kesana no, buat perbandingan. Nyul. Coba kamu ke sana buat perbandingan. Coba madep sini. Ya. Wah, dan keras banget, Bro. Undesit rock. Nah, itu udah keangkat, sekarang tinggal ganti pakai truk. Korparelnya dilepas, ganti pakai trong. Jadi nanti penetrasinya lebih cepat, oke? Thank you, Yuli, thank you. Hour meter berapa, Yul? 13.000 berapa? 846. Ini unit usia 7 tahun ya. 7 tahun masih cukup bisa lah diandalkan untuk ngebor batu itu. Rajin cuci yang bersih. Coba lihat ke kamera. Masih muda.